Coba jujur aja nih, gua kalau misalnya berbuah-buahan sama lu ya, jujur aja, gua emang kemarin masih gedek masalah lu yang masalah yang berantem sama mereka. Kalau kayak gitu lu masing-masing juga. Kalau mau ngomongin Andre, berarti kalau misalnya lu kayak gitu juga lu sama sama mereka. Joga sendiri aja bisa anjing. Udah bang, gua tahu. Bocah-bocah pada ribut ke sini nih. Rame tuh. Ya, masalahnya enggak gede terus lu. Iya. Masalah tuh jadi panjang. Udah, matiin aja lah itu Casper lah. Yang masalah lu dari awal, dari masalah-masalah yang bank kemarin itu diomongin susah banget ini. Makan apa sih Casper ya? Negara si Casper. Sewa berat lo. Berat tinggi kali dia. Bisa diatur, bisa dibilangin. Banyakkan makan lagi kamu. Gue lelah anjir. Iya, sama. Ya. Tuh Asian Casper oi dipojokin. Lagi mana lagi? Lu bukan dia doang, lu juga mati lu, jangan lu egois juga. Keras lu. Di sini kita udah bersabar lu. Jangan apa? Udah kelan, udah kelan, no, kelan. Kelan. Udah kelan, jangan sama-sama goblok lu. Jatuh. Udah kan? Emang batu sih Casper, dari tadi gue udah bilang batu banget tuh orang. Bantuin, lihat di kon. Lihat kondisi dulu lah. Karena punya otak lo Per. Jadi masalahnya kan bater lu kita juga yang enggak. Pengen ada batu malah jadi pada kan terlalu emosian, bawaannya tuh marah lu. Enggak gua, enggak biasa. Apalagi si itu yang gendut itu pada kata abang ke Casper jagur lagi makin brutal kan. Bingung gua. Ini mau nyelesain kayak gimana sih? Kayak gitu gua. Lu San? Kita bisa sama mereka. Cara penjelasan lu kan gimana masalah lu kemarin? Ya kan ngikutin alur. Kan enggak tahu bisa jadi kayak gitu. Kan gua kemarin udah gua kasih tahu kenapa lu tetap batu. Ya kan namanya alur kayak gitu enggak bisa lah. Namanya posisinya emosi juga kan. Makanya per kalau dibilangin tuh. Kan udah gua bilangin aja. Ngerti gitu lo ngerti. Dibilangin dulu tapi enggak ngerti. Ini intinya ini sekarang kan udah ketabrak. Kemarin Casper juga kan itu tujuannya kan dia punya batu. Iya, oke. Tapi kan posisinya kalau misalkan bantuin tapi bikin masalah begini mau gimana, Sof? Menyalahin siapa lagi, ayo. Ya makanya per nih. Ini kalau misalkan lu ngerasa gua ada salah, lu ngomong aja di sini biar gua juga akuin kesalahan gua. Cuma apa salah gua kalau lu kemarin soalnya lu bener-bener kompornya sampai orang kena semua kan, semua itu. Gua jujur aja nih, gua kalau misalkan berbuah-buahan sama lu ya, jujur aja gua emang kemarin masih gedek masalah lu yang masalah yang berantem sama Casper yang masih bank tuh. Oke. Jangan posisinya masalah yang kemarin, yang masalah jagur ini, oke lah dia ngebantu gua, ngebantu Mas Arif atau ngebantu yang lain. Hargain juga. Cuma posisi kayak gini malah lu yang ngasut yang lain, ngajak-ngajak yang lain. Ngomongnya gitu. Gimana? Makanya gue ngasut juga ngomongnya si jagur itu temennya si Asan. Sengaja. Makanya kemarin tuh percaya kan, tapi ternyata si jagur tadi bilang temennya si Casper. Dan domba itu. Jadi domba lu. Permasalahannya di mana coba? Berarti ada salah kan. Sekarang kita ibaratnya jangan ngebahas yang kemarin-kemarin dulu, udah itu diemin dulu. Gua tahu gua salah, Casper salah, Mas itu salah, iya. Pokoknya kemarin Pandika apa Mas Roy semuanya salah, gua akuin itu salah. Cuman sekarang jangan fokus di sini dulu. Tapi gimana? Pikirin dulu mereka itu. Saya lihat tadi kalau misalkan lu di jalan ketemu mereka sendiri. Tadi udah ngancem kan? Udah ngancem-ngancem kan? Itu tadi ditandain lu sama Santa. Tandain lu. Hati-hati lu. Pikir tadi kalau sendiri lu pikirnya. Ya sih. Kalau tadi bocah-bocah lu, kita enggak ada yang bantuin. Berapa orang? 5 orang, 6 orang bisa habis kan sini, Pak. Tahu lu Casper gimana sih lu? Lu solo lu Casper. Kalau posisinya sendiri, kayak gimana lu posisinya? Tolah gua. Kita bantuin. Lu modal dianyutin di kali lu hilang, enggak ada yang tahu. Tahu lu. Makanya lu jangan batu. Kalau gua ada salah lu ngomong dulu. Kalau gua apa? Iya. Iya. Kok dikubur? Yang ngasut kan enggak jelas. Iya. Gua bukan nyalahin, dengerin. Gua bukan nyalahin lu. Dengerin tuh. Dari lu tuh jangan sama kayak mereka. Heeh.
kasihan. Kalau mau ngomongin Andre, berarti kamu selalu kayak gitu juga, lu sama sama mereka. Pikir dong, pikir lah. Pikir bar, udah gede bar. Pikir dong, ketota. Udah bangkotan lu. Lah. Kalau patu masih bisa kesel. Udah bangkotan, kok. Omongan nyalahin, nyalahin sama nuduh berbeda. Nyalahin, nuduh, ngasih tahu itu beda. Lu bisa ngebedain itu nggak? Capek, lelah. Kalau nyalahin gini per, misalkan si Mikron yang maling. Lu nggak maling, lu yang dituduh, nah itu nyalahin. Gua nasehatin. Sama baik mah. Sama keeper juga, sama-sama lu tim leader, sama lu juga yang biasa-biasa panas juga sama. Cuman itu mah terserah, kalau lu masih mau batu terserah. Terserah lu. Ketawa-ketawa mulu, dibilangin. Di luar tanggung jawab kita itu. Masalahnya kan dia. Sekarang gua tanya, lu digebukin sakit enggak? Sakit kan dia. Oh, iya iya. Ya sama kayak orang juga kalau bilang sakit. Loh, mundur Yan. Lu malah bakal muncul-muncul masalah lagi ini. Kalau kayak gitu lu mati-mati juga. Keren, latar-latar. Kasih tahu keren lah. Puyeng. Belum dia kering barusan ngomong. Yang masalah yang udah biarin dulu. Ini beda cerita. Ya enggak Bang, dia juga kan. Udah ya. Lu sama aja kayak Vesper dong. Udah, lo tenang di sini anjir kita. Kita di sini adem dulu. Masih ada masalah yang di luar. Intinya di sini siapa yang salah tetap itu teman kita gitu loh. Enggak, tadi kita bawa sini tetap aja kita peduli kan bisa. Yang gua takutin itu apa? Lu kalau lagi bareng-bareng begini ketemu mereka oke, enggak apa-apa. Tapi lu kalau sendiri kayak gimana? Per gua masih care sama lu, bukannya gua nyalain lu. Oh. Punya telinga enggak sih lu? Kalau diomongin lu setengah-setengah, Per. Udah renungin lo, Per. Mikir lah. Kalau ada yang nasehatin tuh dengerin Por. Mau gimana sih anjir? Dengerin dari tadi kalau nasehatin. Iya lu kok bisa diomong. Udah mah ge. Udah. Dari bilang jangan emosi, woi. Lu kalau dikasih tahu, enggak lu enggak. Lu dikasih tahu. Oh, udah iya ngeluapin emosi lah. Udah ya lah anjir nyolot-nyolot mulu sih anjir. Udah gua sendiri aja bisa anjing. Udah Bang, kok tahu. Bener-bener. Batu banget. Woi, jangan gitulah. Kena otak lu. Tahan Casper, jangan pergi ter. Bojok lagi. Udah biarin, tahan uang biarin. Apa ya, Sen lah? Biar tahu rasa dia kayak gimana anjing. Susah ini, bantu per. Lu mau kemana per? Capek udah. Dia katanya bisa nanganin sendiri. Biarin. Abis ini kalau ingin gaduh domba terus ini. Biarin, udah dia udah nanggung resikonya mah. Ya, orang gimana sih? Dikira ngejelasin. Hah? Buluan. Oh. Si Andre. Dan Arab anjing. Dia malah kayak gitu. Arab. Ya, habis. Mana yang benar, mana yang salah? Ya benar. Tapi enggak usah maju-maju, udah ngomong aja gitu. Kalau maju-maju percuma mancing emosi lagi. Iya Mas Roy. Ya salah sih, mungkin si Rian salah Mas Roy ya. Iya, Mas Roy. Iya. Iya, lo juga jangan sama. Jangan kayak dia aja. Tahu sih Casper diem. Ya lo juga sama aja. Iya, udah, lo diem. Ngapain sih main-main fisik kayak gitu, tolong. Iya, lo juga sama, udah. Udah, mik, salah diri sendiri lah, udah. Aja, nggak usah saya. Goblok. Iya, mikir diri sendiri lah. Sekarang gini. Nah, gimana itu? Ke situ sendirian. Ntar kalau ada apa gimana? Gimana lagi? Emang dia pengen kayak gitu? Ya pasti itu. Tapi tetap aja walaupun dia salah kita kan juga kita cari. Nih, kalaupun dia salah juga kita kan kasihan gitu takut ada apa-apa. Ayo, Kang. Gimana itu? Males gua lah bodo amat terus mau nyampingin brand. Tuh, enggak mau, malas sana. Udah malas dah. Batu Mas Roy orangnya susah diomongin. Kalau kayak gini kita yang malah pecah. Dia juga sebenarnya niatnya belain lu, mikir apa gua nyalahin dia. Ngerti? Gua udah ngomong. Gimana sekarang? Enggak nih, kita oi. Mending kita adem dulu. Nih pikirin nih, ini Casper nih bakalan diapain sama bocah mereka. Kalau sampai Casper modar, bonyok, abis. Udah kita bakalan nyesel. Mending kita selamatin dulu si Casper. Lu aja deh, gua mah kagak bodo amat. Enggak kayak gitu, Bang. Gimana tuh? Udah ini malas. Casper kayak gitu juga teman kita sebab ya udah terlalu kesel banget di Kron. Dengerin lu Kron, enggak apa-apa Kron, dengerin.
Iya betul sih anjir. Kalau dipikir-pikir mah gua mau sama si Dikron, lu juga harus mau Kron. Gua mau sekarang nyamperin si Casper dengan satu syarat. Apa? Casper harus berubah. Casper harus berubah. Gimana mau berubah, Andre? Orang dua ngomongin. Jangan pada campur, jangan dicampur. Orang dua ngomongin. Yang lainnya. Jangan kalah manas-manasin, udah di. Jangan ngegas aja gitu loh, pokoknya intinya. Gua sendiri mending satu orang hancur daripada kita hancur semua. Setuju. Eh, tapi jangan gitu nih. Penyesalan bakalan. Kalau bisa jangan ada yang hancur. Itu. Ntar kalau Casper udah Kenapa-napa? Ntar yang ada kita menyesal. Kita samperin dulu. Pokoknya kita samperin dulu aja udah. Ego kita turunin dulu. Ego kita turunin, kita samperin bareng-bareng. Samperin dulu aja. Aduh anjir. Dengerin setelah ini. Ini jadi beda pendapat gini anjir. Kali aja Kron. Ini jangan kita dulu gitu. Iya, tapi kan enggak bisa kalau udah pas situasi kayak gini mah. Jadi Kron aja sampai malas gitu. Udah enggak apa-apa. Ya kan. Kalau yang lain mau, aduh, hanya. Gimana sih mereka tadi? Ah gitu anjir. Pokoknya kita harus. Kita harus membela Casper. Ya nggak membela sih anjir. Anak-anak sih sebenarnya lebih care aja, peduli gitu ya. Kasihan cowok. Iya tapi Caspernya bandel gitu ya, bocil anjing. Nekat sendirian ke Jagur, gokil banget. Iya anjir. Ah anjing, bener kan? Di hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Sulit selupakan semua. Apa kabarku yang di sana?